punya perasaan. Hati-hati dong, ini kan bukan nenek lo yang punya keretanya. Rokok dong, mati dong. Ngapain sih dorong-dorong ya? Emang nenek. Astagfirullah, ini Pak Dodi tangga saya. Mas, tolong bawa rumah sakit, Mas. Iya. Ya, silakan diangkat. Baik, Bu. Pak Dodi lagi pergi kemana, Bu? Oh, Pak Dodi lagi pergi ngambil besi super ke rumahnya Pak Cepi. Katanya sih sekarang harga besi super lagi tinggi. Kok nyari besi jauh-jauh, Bu? Kan biasanya tinggal ngambil di... Aduh! Ada apa sih, Man? Pak Dodi mengalami kecelakaan, Bu. Jatuh dari kereta, Bu. Ya Allah! Yang naik itu besi-besi baru. Besi-besi bekas seperti ini tetap tidak ada harganya. Maaf, Bos. Saya kan cuma dengar-dengar kata orang kalau besi bekas di sini katanya naik. Makanya jangan sok tahu. Kalau kalian tidak suka dengan harga di sini, bawa pergi ke lapak lain. Maaf, Bos. Sekali lagi saya minta maaf. Bu, hari ini semua barang-barang bekas turun 10%. Waduh, jangan begitu, juragan. Ini besi, besi-besi super, juragan. Udah ngambilnya jauh, pakai nyogok mandor, juragan. Dan kasih buat pelicin buat sapam, juragan. Kalian ini sudah miskin, budek, goblok. Saya kan sudah bilang, harga-harga besi hari ini turun 10%. Kalau tidak suka, jual ke lapak lain. Memangnya saya juga tidak bisa nyari besi super yang lebih bagus dari kalian punya? Bukan begitu, Bos. Tapi saya mohon supaya harganya normal aja, Bos.
jadi tidak diturunkan 10%. Pak, biarin aja lah harganya seperti harga biasa. Nggak usah diturunin. Kasihan mereka, Pak. Apa sih kamu? Makin tua kok, tambah tidak nurut sama suami. Pengen ngerasain suaminya kawin lagi, hah? Segala berani nolak aturan suami. Udah cepet-cepet bayar deh. Ini Pak uangnya. Terima kasih, Bu. Misi, Bos. Berat. Harga barang-barang kan pada naik. Kayak kita jualnya malah diturunin. Gimana sih tuh Pak Dodi? Gila banget. Emang brengsek. Orang kok gitu? Kejam, tamak. Emang dia doang yang perlu makan? Kita kan perlu makan. Ya biarin aja lah. Ntar kalau ada kesempatan, biar gua aduin tuh Pak Dodi. Dia kan suka nyolong rel kereta api. Ya kan? Benar, Jang. Aduin aja. Biar nyahok dia. Gue pengen tahu matinya kayak apa itu Pak Dodi sebelum dia bertobat. Ya, emang bener sih. Dia kan kaya dari nyolong rel kereta api. Dia nggak pernah memperhatikan keselamatan orang. Gimana coba kalau kereta api itu anjlok dari relnya? Kan bisa bahaya. Eh, lo inget nggak kalau dulu kita sering diajak nyolong di stasiun? Ya kan? Ingat kan? Aman, Bos. Waduh, Pak Dodi kan datang juga. Man. Coba kamu tanya Pak Suri. Aman nggak kalau barang-barangnya kita angkut sekarang? Ya? Iya, Bos. Kalau gitu saya jalan dulu, Bos, ya. Iya, iya. Eh, tunggu. Tapi tanya sama dia, duitnya dibayar besok. Boleh ya? Bilang gitu ya. Ya. Baik, Bos. Tenang aja. Beres, ya, beres. Hati-hati. Aduh, kamu ngagetin aja. Gimana? Apa sudah bisa diambil? Bisa diambil. Duitnya mana? Duit. Sorry. Bos bilang tadi uang itu besok. Tadi nggak sempat ke bank. Walah, kebiasaan. Nggak mau? Sekarang duitnya? Tolong, Bos. Kalau yang kali ini, Bos pasti tepat. Tadi nggak sempat ke ATM, karena error ATM-nya. Gimana ini? Yaudah, benar loh. Serius? Nggak bohong? Nggak bohong. Yaudah, sana. Cepet. Oke, ya? Iya. Gimana? Beres, Bos, beres. Supri, dia boleh nggak kalau uangnya dibayar besok? Beres, Bos, beres. Tapi dia kesel sama Bos. Karena pembayarannya suka telat gitu, Bos. Tapi dia boleh kan barangnya boleh diambil sekarang? Boleh. Ya udah, ambil cepet. Uangnya gampang itu, cepet. Pelan. Pak Dodi. Bagaimana, aman kan sekarang? Aman. Agak dapat kalau gitu, ayo. Hati-hati. Tenang saja. Jangan sampai lupa loh, besok harus dibayar. Ya. Dan nanti saya kasih bonus. Ayo cepet dong. Kamu kira ini beli di mall? Cepat. Udah pulang sekolah langsung pulang. Jangan main-main. Ini banyak kerjaan nih, besi datang ya. Bantuin Bapak. Iya, ntar mau nangkatin. Besi-besi yang ini ngambil dari rel juga. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku ini beli, bukan maling.
tapi kan mereka... Kamu mau suami kamu dituduh jadi tenaga? Tambah tua, tambah goblok. Bisa-bisanya ngomong sembarangan di depan umum. Tidak jaga nama baik suami. Goblok. Apa sih maunya? Ina! Ina! Kemari kamu! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Jaga mulut kamu ya. Kalau bicara di depan umum, jangan sembarangan. Kamu seneng kalau suami kamu ini dituduh semua orang aku ini penada barang-barang curian? Pak, sebenarnya ibu nggak setuju dengan cara bapak. Itu sama saja dengan mencuri, Pak. Hasilnya nggak baik, Pak. Haram. Mulut kamu. Haram, haram. Kamu inget nggak, ha? 2 tahun yang lalu, bagaimana kamu hidup, ha? Mau makan saja susah. Sekarang ada kesempatan untuk hidup lebih baik. Kamu bilang haram, haram. Ibu senang, Pak. Tapi kalau kita bisa kerja lebih giat lagi, kan taraf hidup kita bisa meningkat. Nggak perlu dengan mencuri, Pak. Tapi aku maunya sebagai kepala rumah tangga di sini, kamu tidak usah ikut campur cara aku mencari uang. Ngerti kamu? Tenang, Pak. Bapak mau pulih, kan? Sabar, Pak. Kalau mau sembuh, harus mau diobatin. Saya tidak guna hidup lagi, Bu. Saya sudah tidak punya kaki lagi. Buat apa hidup lagi? Sudahlah, Pak. Jangan seperti anak kecil, Pak. Bu Dodi, ada hal yang perlu kita bicarakan. Mari ke ruangan saya. Baik, Dok. Bapak. Bapak sabar ya, Pak. Bapak pasti sembuh. Didi yakin banget Bapak pasti sembuh, Pak. Bapak, sabar, Pak. Tahan sakitnya. Pak. Ya. Secara medis, sakitnya Pak Dodi ada kecenderungan untuk membaik. Tapi untuk sementara waktu ini, harus jaga betul makanannya dan juga kondisi emosinya. Maklum, beliau kan dulu bebas kemana-mana. Sekarang tiba-tiba keadaannya berubah. Beliau tidak memiliki 2 kaki. Iya, Pak Dokter. Dan juga saya menyarankan, ibu harus lebih sabar. Kalau nanti beliau tiba-tiba marah-marah dan kesal tanpa ada alasan yang jelas. Tentu saja emosinya ini harus disesuaikan dengan kondisi untuk menghadapi kenyataannya. Tapi ibu tak perlu khawatir. Beliau kan sudah cukup umur, jadi beliau tidak akan terlalu stres dengan keadaannya. Yang penting, ibu harus lebih sabar. Obat jangan lupa ibu selalu mengingatkannya, dan kalau perlu menyuapinya. Pak Dodi mungkin sekarang membutuhkan perhatian yang lebih dari ibu. Jadi kapan suami saya kira-kira bisa pulang, Dok? Dalam minggu ini, Bu. Tapi ibu harus selalu ingat pesan saya. Sekarang Pak Dodi sudah tidak memiliki 2 kaki. Jadi ibu harus memiliki kebesaran jiwa dan harus lebih sabar menghadapi beliau. Baik, Dok. Ayo, Mas Duri. Mari, mari, mari. Iya, Pak. Halo, Mas Duri. Halo, sayang. Gitu dong buat teman-teman. Jadi rame. Iya, iya. Kenalin, kenalin. Nih, Pak Supri, kenalin. Hei. Iya, iya. Supri. Nih. Halo. Herman. Gimana? Ayo dong, duduk dulu yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo Pak Supri. Pintar kan. Habis di pojok enak sih. Iya. Mau pesan apa? Ya biasa, tapi harus 2 kali lebih banyak. Karena kan Mas bawa temen 2 dan mereka tuh jago minum sama jago. Oke deh, tunggu ya. Sebentar ya. Jangan lupa ya, cariin 1 buat yang temen Mas ya. Okay. Kayaknya udah ngiler. ya, Bangkok ya. Mantep, Pak. Mantep. Gimana, enak kan? Asik, asik, asik. Makanya kalau bisnis kita bisa lancar terus, kita bisa senang-senang.
Ya enggak? Karena itu kalau bisa, itu besi-besi yang masih nempel di rel, copotin aja semua. Lah, Pak Dodi ini bisa aja. Lah nanti kalau keretanya anjlok, bagaimana? Hah? Itu orang banyak pasti celaka. Alah, alah, alah. Celaka bagaimana? Kalau cuma anjlok tidak apa-apa, kecuali tabrakan. Ini kesempatan, Pak Supri. Kesempatan kita bisa meraih kekayaan. Ini kesempatan buat senang-senang kapan lagi? Hah? Ya enggak? Betul, 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 betul. Pak Dodi, betul. Jangan cuma betul-betul aja. Kalau perlu, satu minggu kita bisa ambil 3 kali. Betul nggak, Pak Dodi? Kalau cuma sekali aja, percuma. Ngapain dalam seminggu 3 kali? Setiap hari kalau perlu, iya nggak? Lah, mana mungkin ya, Pak Dodi. Seminggu sekali aja saya udah berat, repot. Gimana? Lah, nanti belum ngumpulin-ngumpulin barangnya, koordinasi dengan teman-teman, dan lain-lain. Lah, Pak Dodi gimana sih? Bisa repot, Pak. Coba nanti kalau ketahuan, nah, nggak hanya dipecat, tapi juga masuk bui. Pak Supri ini lugu banget. Zaman sekarang tidak perlu takut sama bui. Yang penting ada uang banyak, semua beres. Si Semlohe bisa, apa bisa. Mantap, Pak. Hah? Ada apa, Pak? Eneng. Oh. Aduh. Ayo, 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 taruh sini aja, taruh sini. Lalu juga besi. Ayo dong, kita nikmati malam ini dengan ceria. Begitu aja ya, Pak Supri ya. Yang penting urusan senang-senang saya yang tanggung. Jadi susah nafas. Masjid. Iya, Pak. Bapak tidak mau bergabung dengan kami berjamaah. Aduh. Tanggung, Pak Ustaz. Baru ngangkatin besi, badan kotor, mana ban bocor lagi. Udah, Pak Ustaz duluan aja deh. Saya titip salam aja ya. Besinya masih bagus-bagus, Pak. Beli di mana, Pak? Loh. Pak Ustaz mau ke masjid aja. Kenapa jadi ngurusin kerjaan orang? Hah? Maaf, Pak. Kami berangkat dulu. Mari, Pak. Assalamualaikum. Ustaz, emang Pak Ustaz nggak tahu kalau Pak Dodi itu kan suka nyuri besi rel kereta api. Masya Allah. Itu kan bisa membahayakan jiwa orang lain. Ayo kita pergi. Ustaz kebiasaan ceramah. Ayo, angkat itu botol, hati-hati pecah. Assalamualaikum, Pak Dodi. Aduh, maaf ibu-ibu ya. Istri saya sedang sibuk. Hari ini tidak bisa ikut pengajian. Ibu pergi aja deh, saya juga sibuk nih. Bu Ranam, ini kita tinggalkan saja. Tapi kan, Ibu Dodi hari ini harus berangkat. Dia kan dapat giliran arisan dan harus menyediakan konsumsinya.
Maaf ibu-ibu ya, jangan bikin saya marah. Istri saya hari ini tidak bisa ikut pengajian karena sibuk. Silakan ibu-ibu pergi aja. Ibu-ibu maaf ya agak lama. Makanan-makanannya udah saya kirim ke masjid, Bu. Bu. Bapak kan sudah bilang tidak perlu ikut pengajian-pengajian segala. Buat apa sih? Paling di sana juga pada ngerumpi kalian. Udah, nurut sama suami. Bapak ini gimana sih? Ibu mau pergi ngaji kok malah dilarang, Pak. Kamu jadi istri jangan ngeyel. Patuh sama suami. Nurut dalam hal apa, Pak? Bapak kok lucu sih? Udah, Ibu mau pergi sekarang. Kalau Bapak bilang tidak, ya tidak. Udah, ibu-ibu pergi aja ya. Pergi. Ya sudah, Bu. Kalau tidak bisa, minggu depan saja ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Bapak ini bikin malu aja. Kamu yang bikin malu. Sekali lagi kamu berani melawan aku di depan teman-temanmu, kutambar kamu. Jadi istri itu harus nurut. Ya, Bos. Halo. Herman, di mana kamu? Lagi ngadem, Bos. Oke, nanti malam saya ke rumah Bos ya. Ya udah deh, sampai ketemu ya. Uangnya udah habis. Lu sendiri yang ngabisin. Gua enggak mau tanggung jawab, Her. Tenang aja, Sep. Lu enggak usah nongol dulu ke rumah Pak Doni sebelum aku dapat uang. Bos bisa marah besar kalau lu nongol enggak bawa uang. Hah? Tapi enggak usah khawatir, Her. Gua juga udah bosen bantuin Om Dodi. Otaknya kotor, jahat. Aku juga nyesel ikut-ikutan nyuri besi rel kereta. Her, apa lu gak merasa berdosa, Her? Aku kan kepepet. Kalau aku gak nurut Pak Dodi, dari mana anak istriku makan? Tapi udahlah, kan gak selamanya kita seperti ini. Orang bilang, uang yang aku dapat itu uang haram. Jatuhnya gak baik juga kan? Ibarat kata, uang setan dimakan jin jahat. Sudah nggak ada lagi pemulung yang datang ke sini semenjak Bapak sakit. Kita udah nggak punya barang-barang berharga lagi, Pak. Semuanya sudah Ibu jual untuk biaya pengobatan Bapak. Dan untuk selanjutnya, Ibu juga nggak tahu harus bagaimana menebus obat-obat Bapak di apotek. Bapak harus makan yang banyak supaya Bapak cepat sembuh ya, Pak. Pak, kalau Bapak begini terus, kapan sembuhnya, Pak? Tidak ada gunanya juga Bapak sembuh. Bapak ini sekarang sudah seperti mayat hidup. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Hidup ini kan penuh dengan cobaan. Kita harus bersabar, Pak. Bapak ini kan kepala keluarga, Bu. Tapi Bu, lihat sekarang, apa yang bisa Bapak lakukan? Kalau kita punya kemauan, pasti ada jalan, Pak. Kita nggak boleh putus asa. Putus asa itu jalan setan, Pak. Bapak masih banyak kemauan, Bu. Bapak pengen jalan lagi, ngumpulin barang-barang bekas, terus Bapak jual, dapat untung, biar Bapak bisa membiayai anak-anak. Tapi kalau sekarang ini bagaimana? Apa yang harus Bapak lakukan?
Aku cuma mayat hidup sekarang, Bu. Pak, ibu kan masih sehat. Anak-anak kita juga sehat, Pak. Mereka harapan kita. Dan Momon sekarang juga sudah semakin besar. Dia bisa ibu suruh ke sana kemari, Pak. Entahlah. Pak sudah tidak punya keinginan hidup lagi. Lebih baik Bapak mati aja, Bu. Kita tidak boleh memandang hidup ini tidak berguna. Hidup adalah rahmat. Hidup adalah anugerah yang harus kita syukuri. Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Setiap manusia pasti akan diberikan cobaan dari Allah. Tapi cobaan itu akan disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah akan memberikan cobaan kepada manusia sesuai dengan kemampuan orang itu. Dan dia akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah dikerjakannya. Dan dia juga akan mendapatkan siksa dari apa yang sudah dikerjakannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan memberi cobaan kepada manusia melebihi dari kemampuannya. Dan ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya. Dan ia juga akan mendapatkan siksaan dari kejahatan yang dikerjakannya. Itu artinya kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus terus berjuang, berjuang dan berjuang. Tidak boleh putus asa. Tapi bagaimana dengan orang yang terlalu diberi ujian sangat berat sekali sehingga orang itu akhirnya putus asa, Ustaz? Seharusnya dia tidak boleh bersikap seperti itu. Tidak boleh sama sekali. Berat atau ringan ujian itu relatif. Tapi kalau seseorang menganggap ujiannya itu terlalu berat, pasti itu cuma perasaannya saja. Ingat, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan orang itu. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Contohnya, kalau kita tidak punya sepatu, kita masih harus bersyukur masih memiliki kaki. Kalau kita tidak punya kaki, kita juga tetap harus bersyukur karena kita masih hidup dan diberikan iman. Demikianlah pengajian kita kali ini. Insya Allah kita semua yang berada di sini mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya harus buru-buru, ada keperluan yang lain. Saya pamit dulu. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus gantiin Bapak. Aku gak bisa gini terus. Belum lagi guru yang minta bayaran ini itu. Kasihan ibu, nggak tahu barang apa yang harus dijual.
Abang juga sedang sedih ya? Kenapa, Tin? Kamu nggak belajar? Emangnya kita udah nggak bisa nerusin sekolah lagi, Bang? Siapa yang bilang, Tin? Siapa? Abang yang bakal bekerja. Kamu harus tetap sekolah. Abang mau keluar dari sekolah. Setahun lagi kan abang lulus. Sekarang udah kelas 2 SMA. Terpaksa, Tin. Terpaksa. Kasihan ibu. Kita butuh duit buat obat-obatan bapak. Udahlah, Tin. Kamu gak usah mikir apa-apa. Mendingan kamu belajar aja. Iya, Bang. Sepertinya ada teriakan dari rumahnya Pak Dodi. Ayo kita ke sana. Iya, Pak. Iya. Bapak! Bapak! Bapak jangan mencelakakan diri seperti ini, Pak. Pak, Momon janji. Momon akan bekerja, Pak. Asalkan Bapak jangan merusak diri seperti ini. Momon janji, Pak. Bapak pasti sembuh kok. Iya, Pak. Pak! Nyambut, Pak. Nyambut nama Allah. Bu Dodi! Bu Dodi! Tin, lihat siapa yang datang. Iya, Bu. Pak, tahan, Pak. Masa lihat kayak gini, Pak. 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 Tini, ada apa, Tini? Ada apa? Bapak, Pak Ade, Bapak. Bapak? Iya. Jang, cepat panggil Pak Ustadz. Baik, 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 Pak Ade. Ayo. Bapak. Awalnya kenapa, Bu? Tadi dia cuma bilang kalau hidupnya sudah nggak berguna lagi, Pak. Mungkin Bapak terlalu lama melamun dan kemasukan makhluk halus, Bu. Pergi! Aku tidak perlu kalian di sini! Pergi! Pergi! Di sini, tolong ambilkan air segelas. Baik, Pak De. Ustadz! Ustadz! Pak Dodi, Ustadz. Kenapa, Pak Dodi? Saya juga nggak tahu persis, soalnya saya sendiri belum lihat. Tapi begitu nyampe rumah Pak Dodi, saya langsung suruh memanggil Ustadz oleh Pak Ade. Jadi kamu sendiri nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Dodi? Belum, Ustadz. Tapi yang saya tahu, semenjak sakit, Pak Dodi selalu mengeluh kalau hidupnya tidak berguna lagi. Apalagi setelah kehilangan kedua kakinya, Ustadz. Ini sudah. Sebaiknya kita ke sana. Oke, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, silakan masuk, Pak. Terima kasih.
kenapa bisa jadi begini, Pak Ustadz? Masya Allah. Ibu, sebaiknya ibu banyak-banyak berdoa. Sepertinya Pak Dodi nggak kenapa-napa. Beliau cuma mengalami stres yang berat. Terlalu banyak berpikir. Ibu nggak usah berpikiran yang macam-macam kalau bapak ini kena makhluk jahat atau sebagainya. Betul Pak Ustadz. Beliau terlalu dalam berpikir dan tidak diimbangi dengan zikir. Akhirnya bingung seperti ini Pak. Sebaiknya kita semua sama-sama berdoa. Kita doakan Pak Dodi. Maafkan Bapak, Bu. Selama ini Bapak banyak salah sama Ibu. Bukan anak Bapak. Bapak banyak memberi kalian makanan dari uang haram. Ya, Pak. Saya juga minta maaf, Ustadz. Selama ini, kalau Ustadz pergi ke masjid, selalu saya hina. Tidak, Pak. Saya sudah memaafkannya. Tapi yang paling penting, Pak, Bapak harus bertobat sama Allah. Percayalah, Pak. Allah akan menerima tobat kita. Bertobat, Ustaz. Saya akan bertobat, Ustaz. Saya janji akan bertobat. Saya menderita seperti ini. Saya cacat seperti ini. Karena saya terlalu banyak dosa, Ustaz. Allah pasti akan menerima tobat kita. Seandainya kita mau bersungguh-sungguh bertobat, tobatan nasuha, dan meminta maaf kepada seluruh orang, memaaf kepada kerabat, keluarga, kalau-kalau saja mereka tersakiti hatinya oleh kita. Ya Ustaz, ya. Mulai sekarang, saya akan menjalani semua perintahnya. Saya akan bertobat. Maafin Bapak. Alhamdulillah.